Halo sahabat sehat, nah kita jumpa lagi, ini jarang-jarang nih kita kan lagi model testimoni. Jadi sebagaimana video-video yang sebelumnya kita jelaskan apa namanya obat TBC itu kan macam-macam, banyak yang diminum, ada empat macam dan empat macam itu memiliki banyak efek samping. Memang, nah supaya lebih jelas, kamu lebih jelas, kita tanya salah satunya teman kita nih. Namanya Nona X gitu, Nona X ya, Nona X, kita tanya langsung deh. Hai, halo. Hai, kalau kamu sekarang lagi minum ya? Iya, lagi minum obat. Udah bulan keberapa deh? Hampir bulan ketiga. Hampir bulan ketiga, yang kamu rasain apa? Udah hampir mendingan, kayak sesak napasnya udah berkurang juga. Oke. Jadi udah nggak lemes-lemes lagi. Yang pertama kali sebelum minum obat tuh lemes banget. Lemes banget ya. Terus berat badan juga susah turun. Susah naik. Susah naiknya. Gitu. Sekarang naik drastis. Naik ya. Tapi ada efek samping nggak? Oh, ada efek samping. Pertama yang di obat rifampicin itu, obatnya tuh dari awal minum itu memang gak bisa haid sampai sekarang gitu. Tidak bisa haid, terlambat haidnya ya, gitu ya. Jadi terlambat, karena itu bukan karena kenapa-napa, tapi memang obat samping, apa ya, efek sampingnya. Efek samping, gitu. Oke. Sahabat sehat, tuh bukan kenapa-napa, tapi karena efek samping obat katanya. Ini kita butuh pasien-pasien yang cerdas seperti ini. Jadi terinfo dengan baik, teredukasi dengan baik, dia ngerti ini terjadi karena efek samping obatnya dan memang tidak ada jalan, memang harus tetap dilanjutkan. Dan itu akan reversible, artinya nanti akan kembali lagi menjadi normal setelah pengobatannya selesai. Oke sahabat sehat, jaga kesehatan, jangan lupa tetap protokol kesehatan karena COVID belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.